Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada. Nah, untuk video sekarang ini saya akan memberikan tutorial lagi, yaitu cara membuat serok ikan dari benang sol mata 1 in seperempat inci untuk pratiga. Oke, yuk langsung aja ke video. Sebelum lanjut, saya akan ukur ulang dari awal ya teman-teman. Coba diperhatikan. Nah, untuk bagian yang ini, awalannya 15 mata. Satu baris, dua baris, tiga baris. Nah, ketiga barisnya saya beri anak ya teman-teman, yaitu anak dobel. Lanjut, satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris. Nah, ini yang kelima barisnya atau di tahap tiga ini saya akan berikan anak ya teman-teman, yaitu langkah 1 dengan anak paten. Harus lurus ya teman-teman dengan anak yang di atas. Coba diperhatikan. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikuti. Nah, ini cetakannya ya teman-teman. 1 in seperempat inci. Kita taruh di bagian ini. Nah, cara megang jarumnya seperti ini. Coba diperhatikan. Kita putar ya. Lanjut. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, setelah mengikat ya, kita ikat lagi bagian ini ya teman-teman, supaya kuat. Jangan melorot ya. Lanjut. Saya beri anak ya bagian yang ini karena lurus dengan yang di atas. Nah, seperti ini ya teman-teman cara membuat anak paten. Tinggal ngikat saja seperti ini udah. Oke, cukup jelas. Lanjut. Kita putar lagi jarumnya. Masukkan ke bagian yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita tarik. Lalu diikat satu kali lagi, biar jangan melorot. Lanjut, nah bagian yang ini. Kita tarik. Lalu kita ikat lagi ya, dua kali. Setelah itu, diberi anak. Oke, cukup jelas. Langkah 1 dari 30 mata ya teman-teman menjadi 45 mata. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Terus seperti ini untuk membuat anaknya ya, satu putaran. Jika teman-teman pengen mempelajari dari awal prak 2, prak 1-nya, cek di deskripsi video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, atau mau request, silahkan tulis di kolom komentar.